On. Nah, lampu alis sudah berfungsi ya. Terus kita coba sen ya, lampu sen. Nah, lampu sennya dan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama HSN, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cara menyambung kabel lampu alis di sepeda motor Beat ya. Ini lampu alisnya sudah terpasang di dalam sini ya, kanan kiri sudah terpasang, dan lampu ini sudah saya tes nyala ya. Dan lampu alis itu ada kabel 3. Di sini ada kabel warna hitam, terus merah sama kuning ya, kanan kiri sama ya, kita pinggirkan dulu. Dan yang ini yang menuju lampu kota, ini ada dua kabel, ada yang hitam terus ada yang biru kayak ada leres hijaunya ya. Terus yang ini sen yang kiri, ini ada kabel warna pink, warna oranye ya, warna oranye. Terus yang sen kanan ini ada dua kabel. Nih, ini kayak telur asin ya, warna telur bebek lah. Warna kabelnya kayak telur bebek. Ini kita kupas di sini. Terus satunya yang kiri ini kita juga kupas dulu yang warna oranye ya. Dan untuk lampu alis, karena ini pas mau dikontak itu lampu alisnya bisa langsung nyala. Jadi lampu alis ini yang hitam ini adalah masa, terus yang merah lampu alis, terus yang kuning, kabel kuning adalah lampu sen ya. Jadi nanti ini yang merah kita ikutkan ke lampu kota, terus yang kuning kita ikutkan ke kabel lampu sen ya. Paham ya penjelasannya? Jadi yang kabel hitam ini untuk masa kita satukan saja dulu, satukan saja. Terus yang hitam ini kan masa dari lampu alis, ini kita pasang di ini, di kabel masa yang ke lampu kota ya. Kita pasang di sini. Kita gabung atau kita cangkokkan di sini ya. Yang untuk kabel hitamnya di sini. Nah, seperti ini kita cangkokkan saja. Nanti supaya teman-teman itu bisa menyambungnya sendiri. Tapi jika kurang paham bisa diulang-ulang ya, videonya bisa putar kembali, ulangi lagi supaya tidak salah sambung. Untuk lebih aman kita isolasi. Masa sudah tersambung ya. Sekarang yang kabel warna merah ini dari lampu alis kanan kiri kita satukan saja lagi. Satukan seperti ini. Terus ini kita sambungkan ke kabel lampu kota yang warna hitam. Kita pelintir-pelintir saja untuk mengantisipasi konslet ya, kita tambahkan isolasi. Nah, juga jika sudah seperti ini tinggal kabel yang warna kuning. Ini yang warna kuning dari sebelah kanan. Jadi kita sambungkan yang kanan ke kabel sen yang bagian kanan juga ya. Kita sambung ke sini.
sambung ke warna kabel yang kayak warna kabelnya itu seperti warna telur bebek ya. Kita sambungkan. Oke, sambungkan saja. Dan jangan lupa tambahkan isolasi. Nanti semisalkan ini tidak berfungsi ya, nanti lampu atau kabel masa yang hitam yang menuju ke sini yang kita sambung di sini tadi, ini kita pindah ke kabel yang ini, ke kabel masa untuk lampu sennya. Tapi ini kita coba dulu. Dan ini kabel kuning yang dari alis sebelah kiri, ini kita cangkokkan ke sini, ke kabel warna oranye untuk sen, kabel sen yang warna yang sebelah kiri. Nanti ya habis ini kita coba dulu apakah sudah benar penyambungannya atau masih belum. Nanti jika sudah benar tinggal dirapikan. Nah, ini kan semuanya sudah tersambung. Sen kanan kita masukkan dulu. Sen kiri kita masukkan. Oke, kita pasang langsung ke sepeda motornya. Oke, kita coba dulu. Nanti jika sudah pas, sudah benar, kita rapikan ya. Kontak on. Nah, lampu alis sudah berfungsi ya. Terus kita coba sen ya, lampu sen. Nah, lampu sennya kan seperti itu. Saat sen, lampu yang biru mati diganti warna kuning. Sekarang kita coba sen yang kanan. Nah, jadi caranya seperti itu lur, cukup mudah ya, asal bisa dipahami warna kabelnya. Saat sen dimatikan, kedua-duanya ini sama-sama nyala biru ya kan. Jadi caranya seperti itu lur. Dan ini tinggal dirapikan ya. Usahakan gunakan isolasi karena ini kan sudah di protoli isolasinya loh, jadi harus dirapikan kembali untuk kabel yang ini ya. Untuk masalah ini mungkin tidak usah divideokan, tinggal kita rapikan sendiri-sendiri loh. Oke, semoga konten yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.